pagi teman-teman. Hari ini videonya tentang kegiatan Mbak Una dari bangun tidur sampai malam tidur lagi. Teman-teman, jangan lihat Mbak Una lagi bobo. Kita bangunin yuk, soalnya hari ini Mbak Una jadwalnya sekolah. Yuk, kita bangunin bareng-bareng. Mbak Una ini udah bangun. Sayang, yuk kita bangun, mandi, terus kita cerahkan sekolah. Ya, hari ini jadwalnya sekolah. Wah, teman-teman, Mbak Una ini semangat sekali dibanguninnya cepat hari ini. Biasanya kalau dibanguninnya agak susah, drama dulu, nangis-nangis. Tuh kan, ternyata masih mau tiduran. Ayo mandi dulu ya sayang. Teman-teman, hari ini jadwal Mbak Una mandi ya, mestinya mandi, tapi teman-teman nggak boleh ngikut ya. Ya Mbak Una ya, malu nanti Mbak Una kalau teman-teman ikut. Iya, mandi dulu ya. Una Harmoni, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke Una, kita berangkat. Ayo. Una, semangat sekolahnya Mbak Una. Sini dong, lihat sini. Semangat sekolahnya. Masa cuma angguk-angguk aja? Hah? Iya. Iya, semangat. Nanti ketemu sama Miss siapa kalau di sekolahan? Tahu. Loh, kok nggak tahu? Ada Miss Gendut. Miss siapa? Miss Gendut. Loh, kok Miss Gendut? Wah, Mbak Una ini gimana teman-teman? Masa Missnya dibilang Miss Gendut? Miss siapa yang gendut? Nggak boleh. Mbak Una harus ngapalin nama Missnya. Tahu. Miss Ica. Ini teman-teman kita masih dalam perjalanan ya. Teman, kebiasaan Mbak Una kalau mau berangkat sekolah pasti minta beli jajanan. Nah, kita berhenti dulu ya teman-teman. Mbak Una mau bawa jajan dulu buat bekal ke sekolahan. Una chatting. Yuk ikutin Mbak Una mau jajan apa? Teman-teman, kita sudah selesai beli bekal sekolah Mbak Una. Tadi Mbak Una beli susu, roti, sama snack kentang goreng. Nah, seperti itu teman-teman.
keseharian Mbak Una ketika mau berangkat sekolah. Ini kita menuju ke sekolah Mbak Una, teman-teman. Tunggu ya, teman-teman. Salim dulu sama ayah. Meskipun Mbak Una sekolah, Bunda tetap merasa nyaman tinggal di rumah. Karena apa? Karena di sekolahan Mbak Una dilengkapi dengan CCTV. Jadi, Bunda setiap saat bisa ngecek apa aja kegiatan Mbak Una di sekolahan. Gitu, teman-teman. Seperti ini, Bunda sekarang lagi ngecek CCTV sekolah Mbak Una. Jadi, kegiatan Mbak Una lagi ngapain aja di sekolahan. Tuh, Mbak Unanya lagi main-main, teman-teman. Teman-teman, nih jadi kegiatan Mbak Una di sekolahan. Nah, jadi aman, teman-teman. Kita bisa ngawasin dari rumah. Jadi apa aja kegiatan Mbak Una. Terus Mbak Una di sekolahan nangis apa enggak, seperti itu. Jadi mau Bunda nggak nungguin di sekolahan nggak masalah, meskipun Bunda tunggu di rumah Bunda masih bisa ngeliat kegiatan Mbak Una, seperti itu. Ntar lagi kita jemput Mbak Una ya, teman-teman. Ini sudah jam waktunya Mbak Una pulang. Teman-teman mau ikut? Yuk kita ikutin, let's go. Hai teman-teman, ini sudah waktunya jam 11:30, waktunya Mbak Una pulang sekolah. Sekarang Bunda sama ayah mau jemput ke sekolah Mbak Una dulu ya, teman-teman. Yuk ikutin kita. Nah, ini kita udah lagi di jalan ya, teman-teman, untuk menjemput Mbak Una sekolah. Pulang sekolahnya jam 11:30. Mintanya dijemput sama ayah dan Bunda Mbak Unanya. Ikutin kita terus ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah nyampe tempatnya. Tunggu sebentar ya. Habis ini Bunda mau jemput Mbak Una. Bunda turun dulu ya. Nah, teman-teman, Mbak Una udah pulang sekolah. Tadi karena kita kesusahan parkir, jadi kita parkirnya agak jauh dari sekolahnya. Mbak Una, belajar apa hari ini? Hah? Belajar apa, Nak? Belajar apa hari ini? Belajar itu. Apa? Belajar nggak tahu. Kalau makannya hari ini cateringnya makan apa? Cok, pagi mie, pagi ayam, pagi. Una nggak nambah, pinter. Soalnya jajannya tadi udah banyak, teman-teman. Tapi di dalam tas itu nggak pakai coklat, itu kan pas Una pulang nggak dimakan. Terus kenapa? Buat besok. Buat itu aja. Azam masuk nggak hari ini? Azam nggak masuk. Kenapa ya? Teteh Kania masuk? Enggak. Saci? Masuk. Saci masuk. Adik Rafli? Masuk. Oke, teman-teman, kita sekarang lagi perjalanan pulang nih. Udah tengah hari, tapi harinya lagi mendung, teman-teman. Teman-teman, sekolah Mbak Una ini deket sama penangkaran rusa. Itu teman-teman, ada rusanya, kelihatan kan? Banyak orang jualan makanan, terus anak-anak kecil beli makanannya, terus bisa kasih makan rusanya. Makanan. Iya, tuh banyak kan teman-teman orang jualan makanan rusa. Tuh. Nah. Ini Mbak Una minum susu.
teman-teman. Mbak Una baru pulang sekolah, pinter loh, langsung ganti baju. Habis ganti baju, kita ngapain, Nak? Mama, karena Mbak Una lapar. Jadi, Mbak Una udah minta makan. Yuk, ikutin Mbak Una makan apa kali ini? Mbak Una mau makan apa? Iya, tadi Mbak Una pesan sama Bunda minta makan geprek bentu lagi. Ada kan teman-teman video Mbak Una review geprek bentu. Sekarang Mbak Una mau makan geprek lagi. Yuk. Iya, ini punya Mbak Una. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, Mbak Una pesen bensu kids. Tuh, ada nasinya, ada ayamnya, sama telurnya. Ini kesukaan Mbak Una. Mbak Una suka sekali makan geprek bensu kids. Oke, Mbak Una, baca doa dulu, Nak. Baca doa dulu. Di plastik aja. Telurnya? Oh, Bunda pesennya nggak pakai keju. Kemarin kan kejunya nggak suka. Nah, teman-teman, ini makanan Mbak Una. Mbak Una juga sudah berdoa. Sekarang Mbak Una mau makan. Ya, teman-teman, makan. Tawarin teman-temannya. Makan dulu, teman-teman. Gimana? Enak Mbak Una? Yummy? Okay. Teman-teman, ini makannya sudah habis semuanya. Lalu kita bawa siang dulu ya teman-teman. Ini waktunya Una bawa siang teman-teman. Yuk ikutin Bunda lah, mau ngelonin Una dulu. Okay, yuk Una. Biasanya digosok-gosok dulu teman-teman, baru nanti dia tertidur. Pupuknya cepet kok teman-teman. Nanti kalau sore biasanya bangun waktu azan sholat asar. Aisyah pupuknya. Nah teman-teman, Mbak Unanya sudah bubuk. Tuh kan, rame-rame ya biar Mbak Unanya nggak bangun. Nah teman-teman, beginilah kegiatan Mbak Una dari bangun pagi, sekolah, makan siang, sampai tidur siang. Biasanya Mbak Una azan asar bangun, terus lanjut mandi sama mainan ayah sama Bunda. Terus malam pupuk lagi juga gini dikelonin sambil digosok-gosok. Udah dulu ya teman-teman video kita kali ini. Tetap tonton terus video Mbak Una yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.